Jadwal semifinal sepak bola putra Spanyol PS Maroko dan Prancis PS Mesir. Cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade 2024 akan memasuki tahap semifinal, dengan 4 tim tersisa akan memperebutkan medali kemenangan. Laga semifinal akan dimulai pada Senin, 5 Agustus malam waktu Indonesia Barat antara Maroko PS Spanyol. Beberapa jam kemudian giliran tuan rumah Prancis menghadapi Mesir pada Selasa 6 Agustus tahun 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Demikian yang dijelaskan laman resmi Olimpiade 2024. Pemenang kedua partai akan masuk final memperebutkan emas atau mendapat medali perak, sedangkan yang kalah masuk ke partai perebutan posisi ketiga untuk medali perunggu. Maroko lolos ke babak semifinal sepak bola putra Olimpiade 2024 setelah meraih kemenangan telak 4-0 saat melawan Amerika Serikat, sedangkan Spanyol memastikan tempat keempat besar setelah juga meraih kemenangan meyakinkan atas Jepang 3-0 beberapa kemudian. Mesir ke semifinal usai menang adu penalti 5-4 lawan Paraguay. Tim tuan rumah Prancis sukses menyingkirkan Argentina dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan perempat final pada Sabtu dini hari kemarin. Tim asuhan Thierry Henry tersebut akan menghadapi Mesir di semifinal yang berhasil lolos setelah menang adu penalti 5-4 lawan Paraguay. Laga final sendiri dijadwalkan berlangsung di Stadion Parc des Princes Paris pada Jumat 9 Agustus 2024. Sementara di perebutan medali perunggu akan digelar di Stadion La Boujère Nantes pada 8 Agustus mendatang. Prediksi Prancis PS Mesir 3-0 untuk kemenangan Prancis. Karena Prancis tuan rumah pasti menginginkan juara. Tapi jangankan remeh Mesir, Mesir juga bisa memberi kejutan. Prediksi bisa berubah-ubah tergantung pertandingan dan kemenangan masing-masing dan rezeki masing-masing. Tetapi saya yakin Prancis menang. Prancis saja menang melawan Argentina, apalagi Mesir. Maka dari itu kita dukung Mesir aja dah.